Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami Banyumas Bibit 88. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini saya berbagi tutorial cara penanaman dengan sistem busut ya. Mengapa harus pakai sistem busut? Karena di sini banyak sekali manfaatnya untuk pertumbuhan pohon durian tersebut ya. Cuma bang. Jadi di sini saya tidak menggunakan lubang sama sekali, hanya tanah bawahnya dicangkul-cangkul hingga 2 cangkul ya. Kedalaman sekitar 2 jengkal untuk pengemburan tanah bawahnya. Lalu kita kikiskan tanah humusnya, tanah atasnya kita bikinkan busut ya. Mengapa harus sistem busut? Karena di sini setelah saya amati dan saya praktekkan, pertumbuhannya memang lebih sempurna ya. Karena di sisi lain, dengan metode penanaman sistem busut ini, perakaran lebih mudah mendapatkan oksigen dengan baik ya. Jadi tidak hanya manusia saja yang membutuhkan oksigen, jadi tumbuhan juga sama dengan kita, sesama makhluk hidup ya. Oke, jos lah. Langsung ngerti bang. Kayak nembok. Nah, kita kupasin tanah humusnya untuk nimbun ya, teman-teman. Jadi untuk ketinggian busutnya ini sekitar, nanti kalau sudah jadi mungkin kurang lebih sekitar 60 cm ya, teman-teman. Karena di sini memang tanahnya sudah tanah terasering, tanah undak-undakan, jadi busutnya nggak terlalu tinggi, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk tanah datar ya, untuk tanah datar 80 cm hingga 1 meter lah ya. Jadi misalkan ini kan dibagi, sama saja dibagi 3 jalur ya. Untuk penanamannya dibagi 3 jalur. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman mau nanam, kalau nyewa ekskavator atau alat berat, nanti gangnya ini dibikin parit ya, kalau tanah datar. Jadi dibikin sulkatan atau parit-parit kecil ya. Jadi bekas tanah galian tersebut nanti dibikin gundukan untuk lokasi penanamannya gitu ya. Saya lebih suka untuk menanam pohon apapun itu di kala musim yang jarang hujan ya teman-teman. Kebetulan dari pada kesempatan kali ini harusnya sudah memasuki musim kemarau, tapi alhamdulillah masih ada sedikit hujan ya teman-teman. Jadi sangat berpengaruh memang untuk kondisi tanah ya. Jadi kalau musim kemarau, musim yang nggak terlalu banyak hujan, tanahnya itu normal ya, pH tanahnya normal, terus keasaman tanahnya juga normal, nggak terlalu tinggi kayak gitu ya. Dan juga yang paling penting di sini, perakaran itu dengan mudah mendapatkan oksigen dengan baik karena tanahnya gembur gitu ya. Karena di celah-celah, kalau tanahnya gembur, tanahnya ada celah-celah, rongga-rongga begini, jadi mendapatkan asupan oksigen dengan baik, maka pertumbuhan si akar pohon durian pun akan lebih maksimal gitu ya. Beda dengan penanaman pohon durian di musim hujan ya. Terlalu banyak air hujan, maka tidak ada rongga-rongga di permukaan tanah, jadi asupan oksigennya itu malah kurang maksimal. Jadi biasanya kalau yang menanam di musim penghujan itu sering mengalami yang namanya daunnya keriting, terus menguning ya, karena si akarnya itu raput ya atau busuk ya, karena terlalu banyak air hujan yang menggenang di sekeliling
pohon durian gitu ya. Jadi kalau kayak gini insya Allah aman ya. Memang ya harus kalau musim kemarau siapkan air gitu ya, kita siram 1 hari 1 kali, insya Allah pertumbuhan akan lebih maksimal. Dan untuk bibit durian yang saya tanam ini kebetulan bibit bikinan sendiri. Di sini saya mengembangkan ada 5 jenis, Musangking, Oci, Super Tembaga, Namlung, dan Bawor ya. Kalau Bawor itu enggak ketinggalan karena memang ciri khas dari Banyumas kayak gitu ya. Jadi harus menanam Bawor karena memang melihat pasar buahnya itu ekonomis lah ya. Jadi kalangan menengah ke bawah itu ya enggak keberatan ketika mau mencicipi atau membeli buahnya tersebut gitu. Nah, ini ketinggian busutnya kurang lebih sekitar segini ya, 60 cm ya. 60 cm. Nanti untuk teman-teman boleh dipraktekkan ya, untuk pengalaman sih masing-masing lokasi, masing-masing orang itu berbeda-beda ya, karena ya sesuai pengalaman kontur tanah juga berpengaruh karena berbeda juga gitu ya. Kalau pengalaman saya sih, saya lebih suka menanam di musim kemarau atau musim jarang turunnya hujan ya. Di sini saya tidak menggunakan lubang sama sekali karena kontur tanahnya juga sudah sangat gembur di sini ya. Kebetulan juga bekas tanah, bekas pohon bambu ya. Ini pohon bambunya kita tebang, kita matikan, lalu kita sulap menjadi kebun durian. Dan rencananya nanti di sini saya akan tumpang sari dengan pohon apa namanya, jenitri ya, buah yang lagi viral di Jawa Tengah khususnya untuk tahun ini ya. Mantap. Jadi sebelum penanaman kemarin kita sudah bikinkan gundukan seperti itu, kita sudah siapkan semuanya. Jadi seminggu sebelum penanaman kita sudah ditabur dengan furadan dan kapur dolomit gitu ya. Jadi nanti ketika penanaman setelah 1 minggu itu boleh langsung dipupuk gitu ya. Jadi kalau baru tanam itu nggak usah pakai pupuk apapun. Di sini saya nggak, sama sekali tidak menggunakan pupuk yang namanya pupuk kandang, pupuk organik. Itu saya hanya menggunakan tanah, saya hanya tanah aslinya saja ya. Saya tidak menggunakan media tanam lainnya ya. Insya Allah pertumbuhan akan lebih bagus. Media tanam setelah nggak di tambulan pot, nggak di lahan gitu ya. Saya pernah praktek menggunakan kohe kambing, saya campur dengan arang sekam, saya aduk dan sedikit tanah juga. Biarpun kohenya sudah difermentasi, tetap nggak bisa ya. Ternyata itu tidak bisa. Daunnya bisa lama-lama tuh keriting gitu ya, lama-lama keriting. Tapi kalau kita penanamannya apa adanya seperti ini, yang penting pH tanah ya, pH tanahnya normal. Nanti saya akan bahas juga untuk mengenai pH tanah itu memang sangat membantu atau sangat berperan penting untuk penanaman pohon apapun ya, karena memang banyak sekali manfaatnya, ya bukan manfaatnya ya, memang udah standar SOP ya. Jadi ketika mau penanaman pH tanah itu harus di atas 6, minimal 6 lah, minimal gitu ya. Di sini saya tidak menggunakan media campuran apapun, saya hanya memakai kapur dolomit dan furadan saja. Kita tabur di permukaan gundukan, setelah kemarin kena hujan larut sudah ya, kita langsung lakukan penanaman setelah selama 1 minggu bikin gundukan kemarin ya. Nanti seminggu kemudian baru kita pupuk ya. Untuk pemupukan saya pun menggunakan kimia itu 2 minggu sekali, kadang ada juga yang 1 bulan sekali, tergantung dosis ya, tergantung dosisnya. Tapi ingat ya teman-teman,
ketika setiap habis melakukan pemupukan, itu wajib penyiraman harus rutin. Jadi nanti kalau penyiraman kita kasih pupuk NPK dan atau pupuk yang lainnya, penyiraman kita telat, ya akar itu, akar serabut pohon durian akan gosong. Nanti efek daunnya di sini akan mengering, di pinggir-pinggirnya akan mengering, ya biasanya seperti itu. Jadi ketika setelah pemupukan ya wajib penyiraman harus rutin setiap hari selama paling nggak ya 5 hari gitu ya. Nanti seterusnya boleh dilakukan 2 hari sekali boleh gitu. Dan saya mau memupuknya, kita tabur. Kita main tabur, kasih jarak minimal ya 1 jengkal lah. 1 jengkal dari pangkal pohon. Ya kan segini, ya kita kasih segini ya. 1 jengkal dari pangkal pohon berarti sekitar 20 cm atau 25 cm muter sana ya. Nah, untuk pupuk organiknya pun kalau kita memakai pupuk kandang atau kompos kohe kambing, kita pun mainnya tabur ya. Jadi untuk memancing keluarnya akar serabut. Jadi ketika pohon durian akar serabutnya banyak, maka pertumbuhan akan semakin baik. Pasti akan semakin subur gitu ya. Tapi kalau akar serabutnya hitam, kelembabannya nggak diatur, akar serabutnya busuk, maka pertumbuhannya akan terhambat. Jadi sel-sel jamur, ya sel-sel jamur itu bisa diakibatkan dari campuran media awal, ketika awal tanam. Banyak juga yang para konsumen saya juga, dia bikin lubang 1 meter kali 1 meter atau berapa kali berapa lah ya, bawahnya dimasukin kohe kambing 1 karung. Nah, disitulah potensi si sel-sel jamur akan berkembang biak nanti ketika musim hujan datang. Kalau musim kemarau aman, tapi kalau musim hujan datang, nah dia langsung akan dengan cepat menyerang akar. Biasanya yang terjadi itu adalah jamur fusarium atau jamur putih ya. Jadi ketika kita bikin gundukan seperti ini, air hujan yang langsung kesini, dia mudah mengendap ya, atau dengan cepat dia lari, maka tidak terlalu basah gitu ya. Jos banget lah. Di sini soci ya. Ini penanaman di tanggal 10 Juli 2023. Kebetulan ini adalah lahan sendiri. Ya, lahan kebun sendiri ya. Kemarin habis. Alhamdulillah ada rezeki beli karangan lah ya. Ya. Kita tanam, kita sulap yang tadinya pohon bambu, kita sulap dengan pohon durian. Ya teman-teman, nanti mungkin beberapa bulan kemudian nanti akan saya up lagi di YouTube untuk melihat pertumbuhannya seperti apa. Dan di sini juga instalasi airnya juga belum saya pasang karena di sini masih sering hujan, jadi hampir tiap hari hujan, jadi masih aman. Tapi nanti akan secepatnya untuk instalasi airnya kita akan buatkan gitu ya. Oke teman-teman, dan satu lagi penjelasan dari saya yang melakukan penanaman ketika bikin lubang ya. Misalkan bikin lubang 1 meter kali 1 meter. Kita masukin bonggolnya, kita masukin ke lubang. Sama saja kita bikin sumur ya. Kita bikin sumur, kita taruh pohon. Akarnya busuk apa enggak menurut kalian gitu ya. Nanti kalau ada yang bisa jawab tulis di komentar saja ya. Pasti busuk lah ya, pasti busuk. Tapi kalau seperti ini aman karena airnya itu tidak terlalu over ya. Begini kan rapi. Jadi nanti 2 bulan atau 3 bulan sekali nanti gundukan kita lebarin. Insya Allah dengan
penanaman sistem seperti ini, kita atur kelembaban tanah, perakaran maksimal, pertumbuhan maksimal di usia 3 tahun belajar berbuah. Insya Allah 3 tahun, 3 tahun setengah, ya bagusnya sih 4 tahun lah, tapi nanti kita setting 4 tahun, usia 4 tahun ke sana baru kita buahkan. Nah ya teman-teman, jadi penampakannya seperti ini ya, poci. Dungkar, Bang. Orang. Stop markotop. Tanah bawah pohon bambu. Sangat diminati ya, sangat. Ini media tanam yang bagus tanah seperti ini untuk tambulan pot ya, karena biasanya tanah yang seperti ini, tanah pohon di bawah pohon bambu, dia tidak mudah bantet tanahnya ya, karena di sini banyak akar serabut pohon bambu ya, jadi tidak mudah pacek. Dan untuk ukurannya saya tanam untuk super tembaga 1 meter up ya, ada juga yang 1,5 campur ya. Untuk batangnya juga ini masih sangat kecil, tapi ini kita pilihkan bibitnya yang benar-benar sehat, tidak ada sel-sel penyakit ya. Ini daunnya ada agak sedikit kosong kemarin karena terserang hama wereng. Jadi wereng itu tidak menyerang hanya di pohon padi ya, tapi di pohon durian juga ternyata efeknya seperti ini, daunnya udah kosong ya. Tapi ini udah keluar tunas baru, pertumbuhan udah normal lah, normal kembali lah ya. Batangnya aja baru sekelingking juga belum ada ya. Nih, batangnya sekelingking lah. Nanti kita lihat perkembangannya 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian seperti apa ya. Ini muntuk banget, Tek. Oh. Hah? Ya, muntuk banget. Wis cakep, Bro. Bismillah lah. Top marco top. Jadi untuk lebih bagusnya sih kita tabur arang sekam sekelilingnya. Nah itu untuk media tanam yang baik, paling bagus, nggak ada yang lain, arang sekam sebenarnya gitu ya. Bukan kue kambing ya. Untuk awal tanam lo maksudnya. Soalnya percuma juga kita tanam, kita kasih kue kambing di lubang di bawah, pohonnya di atasnya. Ya kalau kita siram, nutrisi kue kambingnya ya kebuang ke sana. Nanti yang tumbuh malah sel jamurnya gitu ya. Itu berarti kalau banyak orang jisi maning, Tek. Alhamdulillah, teman-teman. Dari ini penanaman sudah selesai, sudah kondusif semua ya. Ini adalah metode penanaman dari saya, Banyumas Bibit 88. Metodenya seperti sistem gundukan ya. Banyak orang bilang ini sistem donat. Oke, teman-teman. Jadi nah, di sini cacing tanah ini sangat membantu untuk kesuburan tanah atau penggemburan tanah ya. Jadi gunakan furadan itu ketika pasca penanaman saja. Untuk selebihnya udah nggak usah, cukup ya. Jadi pada dasarnya
yang namanya rayap itu nggak mungkin memakan akar yang masih hidup. Ketika akar sudah busuk, baru rayap mulai memakannya gitu ya. Tapi kalau akar masih hidup, pohonnya masih hidup, si rayap itu nggak akan makan. Alhamdulillah, jadi tanaman hari ini di kebun pertama sudah, kebun kedua sudah beres semua, sudah kondusif semua. Pohon durian tumbang sari dengan pohon jenitri ya, jenitri rudaksa. Pohonnya seperti ini, hasil dari sambung pucuk. Ini mahal men. Sekarang jadi prima donna ini. Aduh. Ngalahin bibit durian harganya. Ini berapa? 50.000. Ini juga saya beli ya. Saya beli bukan apa namanya? Bikin sendiri. Bukan bikin sendiri ya. Kita beli. Kalau yang lain-lain nanam durian, tumbang sari, alpukat dan sebagainya, kalau saya enggak, aneh sendiri ya. Karena kita ikutin marketing pemasaran hasilnya nanti sih gitu ya. Jadi beda tempat, beda kebutuhan atau beda market. Ya, semoga saja sih di menceng teman mat. Hah? Prakur kedok. Iya. Kafe. Ini namlung ya. Namlung. Mister Ketek lagi disiksa ya. Kata-kata. Lelah. Kata-kata yang lelah. Untuk yang saya tanam di sini ada kaki 3, kaki 1 campur ya. Saya sih yang penting pohonnya sehat, batang muda, daunnya sehat, udah itu aja sih kuncinya. Insya Allah pertumbuhannya bagus. Untuk ukuran yang saya tanam ini ukuran 1 meter up semua. Ada yang 1,5, hanya ada satu di sana. Oke, teman-teman mungkin cukup sekian informasi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi atau contoh ya untuk pemula yang mau berkebun durian. Jadi metode penanaman saya seperti ini, boleh dicoba atau ditiru ya boleh. Jadi saya anjurkan untuk semua konsumen saya atau untuk teman-teman semua dimanapun berada, harus berani spekulasi. Eksperimen ya, berani eksperimen supaya kita bisa tahu kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu ya. Jadi dengan metode ini, sistem ini, saya harus berani lakukan. Dan nanti dengan berjalan waktu kita sambil belajar bersama gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.